Di sini kalian sudah bisa lihat mau pakai yang light atau yang dark. Ini terserah kalian. Jika kalian ingin pakai yang gelap, pakai aja yang ini. Dan jika kalian ingin pakai yang putih, kalian pakai aja yang ini. Buat kalian yang belum tahu, ini semuanya adalah nada-nada atau ringtone originalnya iOS atau iPhone ya cuy. Semuanya ini. Nah, kayak gitu. Di sini kalian bebas pakai, mau pakai yang mana, sesuka hati kalian. Yang jelas ini adalah ringtone atau nada aslinya iOS atau iPhone. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara merubah tampilan notif atau notifikasi Android kalian seperti notifikasinya iOS atau iPhone. Di sini saya akan contohkan bagaimana sih bentuk notif atau notifikasi yang ada di iOS atau iPhone. Di sini saya sudah tadi rekam layar dikit. Saya akan perlihatkan kepada kalian untuk bentuk notifnya. Oke, langsung aja kita lihatkan. Nah, bentuknya kayak gitu cuy, yang di atas kayak gitu. Nah, kayak gitu. Untuk nada dringnya pun juga seperti iOS atau iPhone. Saya sudah berikan aplikasi yang sangat-sangat lengkap banget kepada kalian. Notifnya juga sudah seperti iOS atau iPhone kayak gitu. Termasuk nada-nada atau ringtone-nya cuy. Oke, karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cincong, langsung aja kita ke tutorialnya. Check this out, let's go. Oke, langkah yang pertama yang tentu harus kalian lakukan adalah menyiapkan aplikasi File Manager yang gunanya untuk mengekstrak file atau aplikasinya nanti, karena yang saya berikan kepada kalian itu masih berformatkan zip atau bisa juga dibilang format RAR. Maka dari itu kalian memerlukan aplikasi File Manager tambahan untuk mengekstrak folder atau filenya. Dan jika kalian semua sudah mempunyai aplikasi File Manager, langsung aja kalian download, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini secara gratis. Dan tentu saja jika kalian sudah selesai mendownload filenya, langsung aja kita buka aplikasi file manager kita masing-masing. Dan lanjut kalian cari di mana tempat kalian menaruh file hasil downloadannya yang barusan kalian download. Untuk nama file atau foldernya itu kayak gini, sosisbakar.zip, ukurannya 31 MB atau 31 MB saja. Tanpa basa-basi langsung aja kita ekstrak foldernya. Kita pencet sekali. Kita pilih extract here atau bahasa Indonesianya extract di sini. Dan untuk passwordnya itu kayak gini. Passwordnya kayak gitu cuy. Pedas, huruf besar semua, huruf kapital. Saya akan perbesar lagi buat kalian yang kurang memperhatikan passwordnya. Dan jika passwordnya sudah jelas, langsung aja kita pencet OK. Kita buka folder yang barusan kita ekstrak. Dan tentu saja di sini sudah ada aplikasi yang bernama iPhone Notification.apk, ukurannya 32 MB. Langsung aja tanpa basa-basi kita install atau pasang. Dan jika aplikasinya sudah terinstall, sudah terpasang kayak gini, langsung aja kita buka atau open. Pertama-tama untuk tampilannya kayak gini, sudah ada iOS setting. Kalian yang notification iOS ini, kalian pilih enable atau aktifkan, kita pencet. Tapi di sini kita disuruh menonton ads atau iklan terlebih dahulu guys. Tenang aja, karena kita hanya menonton satu kali iklan yang ini aja, tidak ada iklan-iklan yang nyelip di aplikasinya atau di tengah-tengah. Kita tonton aja, kita pilih Visit Ad Perk. Dan jika kita sudah selesai menonton iklannya, kita langsung pilih tanda kali. Baru kita dibawa ke pengaturan kayak gini. Kita izinkan saja yang iOS settingnya. Kita centang ke kanan atau checklist ke kanan. Kita kembali. Dan jika selanjutnya ada pemberitahuan kayak gini, kita izinkan saja yang iOS settingnya. Ingat, kita checklist ke kanan lagi. Dan kita kembali lagi. Dan maka di sini kita akan diberikan notif kayak gini, display over other apps. Kita izinkan juga, scroll dikit ke bawah, kita cari iOS setting yang ini. Langsung aja kita checklist ke kanan lagi. Kita kembali lagi. Kita kembali. Baru kita reopen aplikasinya atau buka kembali atau buka ulang. Nah, ini dia aplikasinya iOS setting. Jangan lupa kita centang yang ini juga sebelum kita membukanya, centang kayak gitu. Kita kembali lagi. Dan di sini sudah ada notification iOS-nya yang di enable atau sudah terbuka. Kita scroll dikit ke bawah. Di sini kalian pilih yang notification ring. Saya akan pakai yang di iPhone saya yang ini kalau nggak salah. Nah, saya di iPhone saya pakai yang ini, coy.
Nah, saya pakai yang itu. Untuk nadanya kalian juga bisa sudah dengarkan. Tapi menurut saya ada yang bagus kalau nggak salah ini. Nah, nyaring kayak gitu. Buat kalian yang belum tahu, ini semuanya adalah nada-nada atau ringtone originalnya iOS atau iPhone ya cuy. Semuanya ini. Nah, kayak gitu. Di sini kalian bebas pakai, mau pakai yang mana, sesuka hati kalian. Yang jelas ini adalah ringtone atau nada aslinya iOS atau iPhone. Saya akan pakai yang ini, yang popcorn. Nah, kayak gitu. Sekarang coba kita lihat. Saya akan tes pakai WhatsApp saya yang satunya. Nah, di situ kalian sudah bisa lihat untuk notifnya sudah seperti punyanya iOS atau iPhone. Untuk nadanya pun juga sudah sama seperti punyanya iOS atau iPhone. Di iPhone itu kan ada mode gelap dan mode hitam. Kalian juga bisa mengaktifkan mode gelap dan mode hitam di notification center ini. Kalian cukup menonton iklan lagi yang click to unlock with ad ini. Saya akan unlock seperti biasa, kita nonton iklan lagi. Kita pilih visit advert. Seperti biasa, jika kita sudah selesai menonton iklannya, kita keluarkan. Di sini kalian sudah bisa lihat mau pakai yang light atau yang dark, ini terserah kalian. Jika kalian ingin pakai yang gelap, pakai aja yang ini. Dan jika kalian ingin pakai yang putih, kalian pakai aja yang ini. Cukup simpel dan mudah. Tentu saja tutorial ini bekerja atau work buat semua Android, tidak peduli itu HP kalian Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Huawei, Advan, dan lain-lain. Pokoknya pasti work jika kalian nonton videonya sampai habis. Dan seperti biasa, mungkin segini aja untuk tutorial kali ini. Buat kalian yang kurang paham, bisa langsung komen di bawah, atau bisa juga komen di IG saya. Linknya sudah saya sediakan di bawah ini. Dan sampai jumpa di next video. Saya cabut. Goodbye.